Jelang bulan suci Ramadan yang seharusnya disambut dengan kegiatan positif, justru ternoda dengan aksi tawuran dua kelompok warga di kawasan Cililitan, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Ironisnya, tawuran terjadi tanpa ada sebab yang jelas. Akibat tawuran, jalan di kawasan Cililitan, tepatnya dari arah PGC menuju Halim, sempat tertutup total. Petugas kepolisian Resort Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tawuran yang terjadi di kawasan Cililitan, Jakarta Timur.